Senang sekali sekarang kita berjumpa lagi dalam seri Keluarga Asik. Nah, di cerita kali ini kita akan melihat bagaimana Cika dan teman-temannya akan berjalan-jalan, mereka akan bertamasya. Adik-adik pernah nggak bertamasya sama papa mama? Nah, kalau kita pergi bertamasya, kita harus ngikutin papa mama kan? Nggak boleh jalan sendiri, nanti hilang. Nah, begitu juga dengan kita. Kita di dalam dunia ini, kita juga harus mengikuti pemimpin kita. Siapa? Yesus Kristus. Di Alkitab dikatakan, kita itu seperti domba. Domba yang suka nakal, suka jalan sendiri, lalu tersesat. Nah, kita mau nyanyi satu lagu mengenai domba kecil yang hilang di bukit. Kita mau nyanyi lagu itu ya, sekali kita mau nyanyi. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Tadi dikatakan domba kecil itu hilang di atas bukit. Alkitab mengatakan kita itu seperti domba. Jadi siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Di dalam Yohanes dikatakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Kita lihat kan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita mau belajar satu lagu mengenai Yesus seperti gembala, kita sebagai domba-dombanya. Kita mau nyanyi lagu Yesus seperti gembala. Bohong sih sama kamu. Wah, asik. Oke, deh.
di bandara ya, jangan di terminal. Oke, siap. Bye. Bye-bye. Halo, Pak Yohanes. Apa kabar? Sudah lama tidak ketemu, bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik, Pak. Pak, saya mau titip Lola dan Erika ya. Besok mereka akan berangkat ke Malang. Oh iya, nanti saya jemput mereka di bandara ya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Oh iya, Pak. Ah, mana sih mereka? Kita sudah menunggu lama sekali loh di sini. Sabar, Cika. Baru 15 menit. Pesawat mereka sebentar lagi akan mendarat. Barusan Erika sudah WA Cika. Katanya mereka sudah mendarat. Tapi kok lama sekali? Sabar. Sebentar lagi mereka keluar, Cika. Lama-lama ya. Hitung dulu, Pak. Oh iya, 1, 2, 3. Cheese. Udah ya, Nana. Ayo, masuk ke mobil. Nanti di rumah saja kalian foto sepuas kalian. Oh, iya. Ayo, teman-teman, kita ke rumahku. Oke. Masuk ke rumahku. Mama. Iya. Lihat siapa yang datang. Wow, betul juga ya. Hari ini teman-temannya Cika datang. Iya. Selamat datang Lola. Selamat datang Erika. Tante, we miss you. Iya, Tante juga kangen sama kalian. Ayo teman-teman, kita ke kamarku dulu, biar bisa ganti baju. Iya, oke. Ayo kita ke kamarmu, Cika. Tante, kami ke kamar Cika dulu ya. Iya, ayo. Silakan. Cika. Yuhu. Cika. Iya. Kami datang. Halo, teman-teman. Tunggu-tunggu kalian kok gak sapa-sapa Tante ya? Iya, maaf Tante ya. Maaf Tante. Ayo, masuk dulu ya. Ayo, iya, masuk. Iya. Makasih. Nanti aku kenalkan sama teman-temanku yang dari Jakarta. Oh, sudah datang ya? Sudah. Oh, iya. Iya, Cika. Oke, Cika. Ma. Iya. Siapa itu namanya? Mister... N. Mister iya. N. Apa... Besok jadi antar kita, Ma. Jadi dong, Cika. Mama Dinda. Sudah janjian. Oh, Dinda sama Olga ikut juga ya. Iya. Asik ya, Kak? Iya, asik jalan-jalan. Iya. Mister N. Apa kabar, Mister? Baik-baik, Bu. Nice to meet you. Nice to meet you.
Ayo, silahkan masuk, Pak. Anak-anak sudah menunggu loh. Baik, Bu. Halo, anak-anak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mr. N. Nice to meet you. Mr. N alias Omidi. Turis-turis sering bilang ke saya, nice to meet you. So, saya ganti nama saya Mr. N. Biar turis-turis tidak kesulitan memanggil nama saya Ponidi. Iya, jauh banget tapi ya teman-teman. Om. Ya, ya. Bisa bahasa Inggris ya? No. Ya, Mr. Ya. N cuma bisa bilang good morning sama good nice night. To meet you. Oke, kalian rencananya akan pergi ke wisata air terjun yang ada pantainya ya? Iya, betul. Iya, betul. Mr. N akan bawa kalian ke pemandangan yang paling indah di seluruh Indonesia. Wow. Iya. Kalian bisa foto selfie sepuasnya di sana. Iya. Dijamin kalian pasti senang. Nanti yang ikut ada 6 orang ya, Mr. N. Siap. Mah, kok 6? Kita kan berlima. Emang mama mau ikut? Yang ikut itu Kak Felix. Hah? Oh, Kak Felix. Ini kan girl time, Ma. Iya, tante. Masa Kak Felix ikut? Kalian kan anak perempuan semua. Bahaya kalau sendirian. Pokoknya Kak Felix harus ikut. Atau kalian tidak boleh pergi sama sekali. Titik. Hah? Iya, ya sudah. Sebel Cika. Ya sudah, Kak Felix ikut. Tapi nanti gak usah foto-foto selfie sama Cika. Kalian minta tolong Kak Felix saja untuk jadi tukang foto kalian. Oh iya, iya, ya. Ide bagus. Iya. Mister? Iya, Bu. Nanti kalau ada apa-apa, segera hubungi saya ya. Oke, siap. Besok Mr. N akan jemput kalian semua dan kita pergi bersama-sama ya. Siap. Asik. Jangan terlambat ya, Pak. Oke. Nice to meet you. Tempat-tempat apa ini? Menyebalkan. Lebih enak di rumah main game. Makan roti, snack. Di sini apaan? Ke acara jalan kaki lagi. Aduh, kamu kok ngomel aja? Tenang anak-anak. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat wisata air terjun dan pantai. Oh, asik ya. Sudah mau sampai loh. Iya, hanya di depan itu kan ada bukit. Setelah itu kita akan sampai di sana. Oh, ayo. Iya. Sabar, Felix. Om, berhenti dulu ya.
snack dan rotiku sudah habis nih. Minuman juga. Aku juga sudah habis minumannya. Cik, bagi dong minumannya. Oh. Cika juga sudah habis. Semua kehausan, Pak. Iya, bisa nggak, Om? Kita beli dulu. Oke, oke. Nanti Mr. N carikan di warung sebelah sana ya. Oh iya. Iya, iya, Pak. Iya, iya, Om. Apalagi? Felix, titip roti coklat, snack, dan makanan ringan lainnya ya, Om. Oke. Kak Felix, di sini ini bukan minimarket. Iya. Sudah. Nanti Mr. N carikan minuman sama roti sama snack ya. Felix, ya. Kamu jaga mereka ya. Mr. N mau ke seberang sebentar. Di sana ada warung. Kalian di sini dulu sambil menunggu. Ingat, jangan kemana-mana ya. Tunggu Mr. N. Iya, oke, Mister. Yuk kita tunggu di sini. Perkenalkan, nama aku Paijo. Panggil aja Jo. Biar kelihatan keren, kayak orang-orang kota gitu loh. Pekerjaan, pengacara. Pengangguran, banyak acara. Kata Bang Noh, jadi penipu itu harus keren dan cakep. Aku harus memiliki umpan. Bang Noh pasti bangga lihat aku. Tempat apa ini? Hari ini aku gak bisa dapat-dapat. Ya. Kok orang-orang pada pintar-pintar kali ya ini? Ya, kalau gini caranya, aku gak bisa makan hari ini. Ah, ada tanda pengenal. Wah, mantap. Dengan tanda pengenal ini, aku bisa membuat orang lain percaya padaku. Aku pura-pura jadi pemandu wisata resmi dan minta uang tiket masuk. Wah, otakku ini memang cerdas ya. Wah, itu dia, ada mangsa. Anak-anak itu telah ditinggal oleh orang tuanya. Dan anak laki-laki itu sedang sibuk bermain game. Waktunya beraksi. Pagi cantik. Kalian pasti mau ke tempat wisata air terjun di dalam kan ya? Erika, ya? Orang ini keren sekali. Iya, keren. Bapak bisa antar ya? Bisa. Oh, kita pakai ini aja ya, Erika. Lihat, dia ganteng, cakep. Iya, kayak artis Korea. Iya. Bapak anterin kita ya kalau gitu ya. Iya. Oh iya, perkenalkan. Nama aku Jo. Aku pemandu wisata resmi loh di sini. Lihat nih, name tag-ku. Kalian pasti aman bersama aku. Wah, keren. Iya. Di dalam iya. Banyak loh tempat spot buat foto yang bagus. Nanti Bapak sekalian jadi juru foto kami ya. Oke, siap deh. Kita bilang aja pakai yang ini. Ganti. Tidak usah bapak-bapak tua itu. Siapa namanya? Mr. N. Oh ya, betul. Mr. N. Lola,
Erika, kan kita sudah ada Mr. N yang jadi pemandu kita. Ngapain cari orang lain lagi? Kita tunggu dong Mr. N-nya. Nanti sebentar lagi bawakan snack dan minuman. Ya teman-teman. Iya. Gimana? Tunggu Mr. N saja. Iya setuju. Tunggu iya. Mr. N saja kita ya. Nona. Ada biaya tiket masuknya. Nggak mahal kok. Nanti aku antar kalian ke dalam. Uangnya aku yang pegang. Nanti biar aku yang ngasihkan ke petugas loket. Eh, kita nggak tunggu Mr. N saja. Iya. Cuekalah. Lama Mr. N itu. Eh, nggak apa-apa. Kita tunggu saja. Ya kan? Capek teman-teman, ayo kita segera jalan supaya kita bisa cari tempat duduk. Sekalian kita foto selfie ya. Udah kita pakai Pak Jo aja. Sudah aku bayar ya tiketnya. Kalian tinggal masuk, ayo jalan. Ini tiketnya Nona, ayo kita masuk. Aku ikut. Ayo. Iya. Rasain kalian ya. Aku tipu. Sebentar lagi aku akan makan enak nih. Aku tinggalin mereka di hutan. Dasar orang-orang bodoh. Emang keren aku. Dan cerdas ya. Kita di mana ini, teman-teman? Kita di mana ini, Jo? Katanya kita ke pendopo, tempat menunggu. Ini apa ini? Ini hutan! Iya, hutan! Diam kalian! Kita harus melewati ini, baru nanti kita tiba di pendopo. Sebentar, ya? Aku mau kencing dulu. Dia mau kabur ya, teman-teman, kayaknya tuh. Jangan lama-lama. Kamu mau lari ya, kabur ya. Enggak, aku mau ke kamar mandi dulu. Kalian tunggu sini ya. Ya. 2 menit. Kok lama sekali ya? Kemana dia? Iya, kok lama ya? Iya. Jangan lari deh. HP enggak berguna. Mana lagi seru, internet putus lagi. Ah, sial. Kembali. Teman-teman, bagaimana ini? Kita jalan terus atau diam di sini? Kita sudah jalan jauh. Kita istirahat saja ya. Iya, kita istirahat dulu aja. Kita tunggu Mr. N aja di sini. Iya. Ya? Iya. Tapi suasana di sini menyeramkan. Iya, tapi lebih baik tunggu. Kita kan nggak tahu. Kita akan dimakan beruang atau harimau atau binatang lainnya. Kak Felix, jangan nakut-nakutin. Bantu mikir dong, bagaimana kita bisa keluar. Harimau. Tolong.
ajar kucing itu. Pikir harimau. Hampir kulempar tadi. Kak Felix, bagaimana kalau kita tidak bisa pulang? Kita tersesat di hutan ini selamanya. Tenang, Cika. Terus kita nggak bisa ketemu papa mama. Bagaimana? Sudah, Cika. Kalian tadi kan sudah kubilang, tunggu di sini. Hah, nggak percaya? Dasar anak kota, sok tahu. Memangnya kenapa kalau anak kota? Ya kalian ini loh, tidak taat tadi, sok tahu. Kamu ngajak tipu. Anak desa, seharusnya kamu tuh tahu jalan. Kamu yang seharusnya tuntut kita. Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti, aku tinggal loh kalian semua di sini. Ya udah, tinggal aja sana. Memang Kak Felix berani jalan sendiri. Iya. Ayo sana, pergi sana kalau berani. Enggak sih. Udah. Diam, aku lagi mikir. Oh iya, kata Boy, kita harus berdoa. Kita berdoa sama Tuhan yuk. Iya, Kak Felix pimpin doa ya. Iya. Kita berdoa ya. Iya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, selamatkan kami. Kami mau pulang. Kami mau ketemu papa mama supaya tidak ada harimau atau ular yang mau makan kami. Kami mau pulang. Cika, aku ada ide. Kamu nyanyi aja. Kamu nyanyi. Siapa tahu ada yang dengar suaramu. Atau, teman-teman, kita nyanyi sama-sama saja ya. Iya, aku ingat. Ide bagus. Iya. Ada lagu Domba Kecil. Kita nyanyi sama-sama ya, teman-teman. Iya. Oh, itu sesuai sekali dengan kondisi kita. Iya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, antar domba kecil. Kak Felix, itu suara itu suara apa ya? Iya. Masa suara harimau? Kucing lagi. Tuhan Yesus, tolong kami. Tenang anak-anak. Ini Mr. N. Mr. N. Dan Pak petugas dengar suara nyanyian kalian tadi. Kemudian kami menuju ke sini. Gimana kondisi kalian anak-anak? Kalian enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Puji Tuhan. Pak petugas. Mr. N. Iya. Jaga mereka dengan baik. Maafkan Felix, Mr. N, Pak petugas. Iya, tadi kami juga bertengkar, Mr. N. Maafkan ya. Iya, maafkan kami ya. Iya. Lola dan Erika. Iya, maafkan ya. Kita juga nggak melarang mereka waktu orang asing itu menawarkan tiket ke kami. Kami tertipu. Kami pikir dia petugas resmi dan keren. Ternyata penipu.
Mr. N tadi sudah putar-putar daerah sekitar sini, tetapi tidak menemukan kalian. Akhirnya Mr. N ajak bapak petugas itu yang di belakang, yang kebetulan lagi patroli di daerah sini, untuk mencari kalian. Terima kasih, Pak. Betul. Tadi kalian sudah cukup jauh dari area aman. Kebetulan bapak tadi patroli sekitar sini. Tadi dengar suara. Ternyata untungnya puji Tuhan bisa bertemu dengan anak-anak. Iya. Terima kasih Pak Petugas dan Mr. N. Pak Petugas sama Mr. N seperti gembala yang baik, yang mau mencari domba-domba nakal seperti kita. Nah, anak-anak, untungnya kalian sekarang sudah selamat. Dari sini, kalian belajar ya, supaya tidak sembarang ikut orang. Harus tahu mana orang yang diikuti, mana yang tidak. Karena kalau tidak, nanti bisa tersesat lagi. Nah, sekarang Bapak Petugas akan membagikan firman Tuhan kepada kalian, sehingga kalian tahu mana suara yang benar dan mana suara yang tidak benar, sehingga harus diikuti. Nah, sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan anak-anak. Kiranya Tuhan tolong anak-anak untuk lebih mengerti mana suara yang harus didengar dan mana yang tidak. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu mengenai suara yang Tuhan keluarkan, suara mana yang harus didengar, dan suara mana yang tidak boleh didengar. Kiranya Tuhan, bukakanlah pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menceritakan mengenai firman Tuhan. Jadi, suatu saat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Nah, ketika murid-murid melihat orang buta itu, murid-murid bertanya, "Loh, Tuhan, kenapa ya kok orang ini bisa buta? Dosanya siapa ya? Apakah dosanya orang tuanya atau apakah dosanya si orang buta ini?" Pada zaman itu, orang Yahudi punya pikiran bahwa dosa menyebabkan penyakit yang diderita secara jasmani, termasuk tuli dan juga buta. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa bukan dosanya orang tuanya, juga bukan karena dosa dia sendiri, dia buta, tetapi karena rencana Tuhan harus dinyatakan pada orang ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyembuhkannya. Nah, kemudian orang ini sudah lama buta. Dan ketika dia bisa melihat, orang-orang menjadi kaget semuanya. Loh, kok bisa ya orang sudah bertahun-tahun buta? Kok bisa ya sekarang dia bisa melihat? Bagaimana itu mungkin terjadi? Akhirnya orang-orang Farisi ini bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada si orang buta ini. Orang buta ini bilang, "Wah, saya tidak tahu siapa yang menyembuhkan saya. Tiba-tiba saya sudah bisa melihat." Ketika bertanya kepada orang tuanya, mereka pun juga tidak berani menjawab. Mereka tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan. Tetapi pada saat itu orang-orang Farisi begitu membenci Yesus, sehingga siapa yang mengakui Yesus punya kuasa dari Allah akan diusir dari bait Allah, berarti gak boleh ibadah lagi. Makanya orang tuanya bilang, "Coba deh tanyakan kepada si orang buta ini sendiri, tanyakanlah kepada anak kami itu, dia kan sudah besar, dia bisa menjawab sendiri." Nah, kemudian akhirnya ketika ditanya lagi, orang-orang Farisi itu, mereka yang benci Yesus, mereka bersikeras mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, karena Yesus tidak menguduskan hari Sabat. Nah, tapi kemudian orang buta ini dia berkata, "Loh, saya nggak tahu, tapi yang pasti masa orang berdosa kok bisa nyembuhkan orang buta?" Orang Farisi itu menuduh Yesus orang berdosa, tapi si orang buta yang tahu firman Tuhan,
Dia mengatakan bahwa Yesus pasti bukan orang berdosa karena dia diberikan kuasa dari Allah. Akhirnya orang buta ini bertemu dengan Yesus. Dialah gembala yang baik. Yesus mengatakan itu kepada orang-orang banyak karena Yesus tahu orang-orang Farisi tidak mau mendengarkan suara dari Yesus. Orang-orang Farisi terus menuduh Yesus sebagai orang yang jahat. Nah, karena mereka tidak mau mendengarkan suara Yesus, pasti mereka mendengarkan suara yang lain. Maka Yesus berkata, bahwa aku adalah gembala yang baik dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, domba-domba yang baik tahu suara gembalanya. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu, gembala itu biasanya suaranya berbeda-beda dan suara gembala itu dikenali dengan suara yang khas sekali. Setiap domba tahu, oh ini suara si A. Ini suara si B, ini suara gembalaku. Dan ketika dipanggil oleh suara gembalanya, domba-domba akan mengikutinya dengan sukaria. Karena tahu bahwa si gembala ini menuntun mereka kepada padang rumput yang hijau, kepada sumber mata air yang segar. Sehingga mereka diberikan makan dan diberikan minum. Jadi mereka mengetahui bahwa gembala yang baik ini akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tapi suara orang yang jahat mereka tidak mau dengarkan. Nah, maka Yesus memakai ini sebagai suatu perumpamaan. Siapa yang ikut Yesus, pasti dia akan mengikut suaranya. Dan pasti dia akan tahu mana suara firman Tuhan dan mana yang bukan. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menuduh Yesus sebagai orang berdosa dan tidak mau mendengarkan suaranya Yesus, maka mereka pasti mendengarkan suara yang lain. Di bagian yang lain dari Injil Yohanes juga, nah ini kan ceritanya dari Injil Yohanes, di bagian lain Yesus menyatakan bahwa mereka itu melakukan perbuatan dari sosok teladan mereka, dari bapa mereka. Siapa bapa mereka? Bapa mereka adalah iblis. Loh, kok bisa? Iya, karena mereka melakukan pekerjaan iblis. Mereka membenci, mereka menuduh, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kan kalian itu sudah keliru ya, karena tidak mendengarkan suara Pak N, malah mendengarkan orang lain. Nah, maka di sini harus belajar hati-hati, karena banyak orang yang akan mencoba merayu dan meyakinkan kalian, tetapi menuju kepada hal yang tidak benar. Bagaimana bisa tahu? Kita bisa mengetahui suara mana yang benar dan suara mana yang tidak benar jika kita melihatnya berdasarkan firman Tuhan. Orang yang menyatakan hal yang benar, orang yang menyuarakan suara Allah, suara kebenaran, adalah orang yang berbicara firman Tuhan dan orang yang tidak mencari untungnya sendiri. Nah, bila seseorang mencari keuntungannya sendiri dan dia tidak berbicara berdasarkan firman Tuhan, maka kita tidak bisa mendengarkan orang ini. Bahaya mendengarkan orang ini. Tapi orang yang berkata sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang kita harus dengarkan dan itulah yang harus kita
ikuti. Nah, jadi disinilah kita bisa mengetahui perbedaannya. Maka anak-anak, kalian harus belajar firman Tuhan. Kalian harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kalian mengetahui mana perkataan-perkataan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan mana perkataan-perkataan yang bukan dari firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, adalah perkataan-perkataan yang menolong kalian untuk bertumbuh secara rohani dan yang membuat kalian aman. Nah, jadi di situ kita mengerti anak-anak, mana perkataan firman Tuhan dan mana yang bukan. Ini yang paling penting. Banyak orang itu melakukan atau memikirkan hal-hal yang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka mempunyai pikiran-pikiran yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena mereka menerima dan percaya ajaran-ajaran yang jahat, yaitu dari gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang palsu. Akan ada loh anak-anak, banyak orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan kebaikan, yang menyuruh kamu untuk menyembah kepada yang lain, tetapi tidak kepada Tuhan Yesus. Nah, suara orang-orang seperti ini kita tidak boleh dengarkan, atau kita tidak boleh pelajari, atau kita tidak boleh percaya, karena suara-suara seperti ini menjauhkan kita dari Dia yang adalah Sang Tuhan yang sebenarnya, Sang Penghulu hidup kita. Yang harus kita dengarkan adalah suara orang-orang yang menyerukan pertobatan, yang menyuruh kita datang kepada Tuhan. Nah, terutama mereka yang hidupnya baik, mereka yang hidupnya benar, mereka yang memiliki teladan-teladan yang baik, yang bisa kita tiru. Nah, perkataannya sesuai dengan perbuatannya, perbuatannya kudus, perkataannya pun kudus. Akan ada banyak orang yang perbuatannya itu berbeda dengan perkataannya. Perkataannya baik, perkataannya manis, tetapi kalau kita lihat kesehariannya, ternyata dia berbeda dari apa yang dia katakan. Ini sayang sekali ya. Nah, tapi kadang memang ada satu peristiwa di mana kadang Tuhan bisa menegur kita dari orang-orang yang mungkin tidak baik. Tapi kalau perkataannya sesuai dengan firman Tuhan, tetap harus didengarkan. Perbuatannya yang jahat tidak boleh kita tiru. Tetapi yang penting adalah hati dan pikiran kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan kita bisa mengerti, dan kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang mengajak kepada Tuhan Yesus, dan mana yang justru memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Karena gembala yang baik menuntun kamu kepada kebaikan semata-mata. Gembala yang jahat, gembala yang palsu akan mencelakakan kamu. Seperti tadi, si Jo. Si Jo justru menipu kan, justru mencelakakan kamu. Maka ini yang harus diwaspadai. Maka yang harus diingat adalah kamu bersandar kepada firman Tuhan dan terus punya sikap berdoa sehingga Tuhan menjaga kamu dalam kondisi sesulit apapun. Jadi, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam kondisi sesusah apapun, ingat selalu firman Tuhan. Nah, jadi jangan lupakan ya anak-anak ya. Nah, harap di sini anak-anak sudah mengerti. Nah, mari ingat, mari renungkan di dalam hatimu, dan bersandar dan dengarkan suara dari gembala yang benar, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami firman Tuhan. Kiranya tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus diisi dengan firman-Mu. Mohon ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang tidak memperhatikan firman-Mu, yang berjalan menurut kehendak kami sendiri, sehingga kami disesatkan, kami dibelokkan oleh perkataan-perkataan orang yang menjauhkan kami daripada Tuhan Yesus. Karena kami sadar bahwa hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang harus kami sembah. Kiranya Tuhan
menolong kami agar kami boleh diisi hati kami dengan firman-Mu dan kami mengerti suara-Mu, sehingga dengan hati kami diisi dan kami mendengar, kami peka akan suara-Mu, kami boleh terus berkata-kata, memikirkan, dan melakukan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kami ke depannya, kiranya Tuhan menolong anak-anak, supaya anak-anak boleh terus mendengar suara-Mu dan tidak lagi diombang-ambingkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Anak-anak, lihat, itu air terjunnya dan itu pantainya. Wow, bagus sekali ya. Bagus, Mr. N. Ya, Mister, kita sudah sampai. Hore! Iya. Bisa selfie. Nanti kutunjukkan pada Boy dan geng Spider Boys. Benar. Kita iya. Ayo kita foto koin dong. Iya. Ayo kita foto. Ayo. Anak, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Tadi kita melihat bahwa Cika dan teman-temannya tersesat karena mereka mengikuti pemimpin yang salah. Dalam hidup, kita juga harus mengikuti pemimpin yang benar. Pemimpin kita yang benar siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Gimana sih caranya mengikuti Tuhan Yesus? Yaitu kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Gak boleh nakal, gak boleh melanggar firman Tuhan. Kita setia selalu membaca Alkitab dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kita menyanyikan satu lagu Ikut Tuhanku. Mari kita menyanyikan lagu ini 2 kali. Aku ikut, ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Aku ikut, ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikut. Sampai selamanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi Juru Selamat dan juga Gembala kami yang memimpin jalan kami. Tolong kami selalu mempunyai mata yang memandang pada Tuhan, sehingga kami tidak tersesat. Kami mau selalu mengikuti Tuhan, kami mau selalu belajar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan semakin taat, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan saksikan kembali serial Keluarga Asik pada jam yang sama. Dan jangan lupa, besok kita mau ke gereja dan sekolah minggu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bosku, mau tanya, cara membangkitkan ular seperti gitu tadi
Gimana caranya? Aduh Jojo, kamu ini tukang tipu model apa? Gitu saja nggak bisa. Kamu tahu kan, aku itu dari dulu tukang sulap yang terkenal dari Malang sampai Pacitan. Cuman sekarang aku memang banting setir jualan obat jelek-jelek begini, Jo. Darah sulap itu masih mengalir di nadiku. Nah, supaya obatku laku dijual, aku mainkan sulap. Seperti tadi, ular ya si Tole itu, ular kesayanganku. Aku bius, Jo. Ah, Jo, gitu saja kamu gak bisa, memang IQ-mu itu cetek, Jo. Kalau obat sakit kepala? Nah, itu obat campuranku, Jo. Orang yang datang sakit minum itu memang gak sembuh, Jo. Tapi setidaknya dia dapat kesegaran. Lebih sehat dikit badannya lah. Nah, tapi orang-orang ini aneh, Jo. 5.000 minta sembuh. Diam tenan wong-wong itu, Jo. Hah, suara apa itu, Bos? Oh, itu suara si Tole makan tikus di dalam kota. Ya udah, saya pamit dulu, Bos. Ya wis,